Assalamualaikum semua. Okey, untuk video kali ni cikgu akan kongsikan bab 4. Okey, masih lagi dalam bab 4, penyata kewangan perniagaan, tapi untuk video yang ni cikgu akan fokus kepada penyata kewangan perniagaan yang kedua, iaitu kunci kira-kira. Okey, di akhir video ni pelajar-pelajar semua mesti dapat menjelaskan setiap satu butiran yang ada dalam kunci kira-kira. Okey, mari kita mulakan. Baiklah, sebelum kita mulakan, saya harap pelajar dapat buka buku teks muka surat 102 dan juga 103. Kamu juga boleh bersedia dengan kalkulator supaya kamu dapat cuba kira sewaktu saya memberi penerangan untuk tengok betul atau tidak apa yang kamu faham. Okey, so kita mulakan dengan kunci kira-kira. Okey, ini adalah format kunci kira-kira. Okey, dia bermula dengan nama premis perniagaan, nama perniagaan iaitu XYZ Enterprise. Okey, dengan nama tajuk kepada penyata kewangan, okey, iaitu tajuknya kunci kira-kira pada 31 Disember 2016, iaitu pada hujung tempoh perakaunan. Okey, jika kamu dapat lihat di sini, okey, untuk dapatkan paparan yang lebih jelas, kamu boleh rujuk buku teks surat 103 ya. Okey, saya dah agihkan kepada 4 bahagian, okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey, sama juga dengan penyata pendapatan. Dulu penyata pendapatan, jika kamu ingat lagi, saya bagikan kepada 4 bahagian. Tujuannya supaya kamu mudah untuk faham. Okey, jadi saya akan zoom in satu persatu sekejap lagi untuk memberi penerangan supaya kamu lebih jelas. Okey, kita tengok bahagian yang pertama dahulu. Okey, bahagian yang pertama dalam kunci kira-kira ini, bahagian pertama ialah jumlah aset. Okey, so kita lihat. Okey, dia bermula dengan aset. Okey. Aset. Aset terbahagi kepada dua, iaitu aset bukan semasa dan juga aset semasa. Okey, aset bukan semasa ialah aset perniagaan yang mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun kewangan dan tahap kecairannya rendah. Okey, maksud tahap kecairan rendah ni dia ialah aset ini kita guna dalam tempoh yang lama. Lepas tu aset ini sekiranya kita memerlukan wang tunai, perniagaan kita memerlukan wang tunai, aset ini susah kita nak tukarkan kepada wang tunai. Itu maksud kecairannya rendah. Okey. Okey, untuk aset semasa pula ialah aset yang bersifat tidak tahan lama dan tempoh penggunaan aset ini kurang dari setahun. Okey, kecairannya adalah tinggi, membawa maksud sekiranya kita memerlukan wang tunai, mudah untuk kita tukarkan aset semasa ni kepada wang tunai. Okey, itu maksud kecairan rendah. Okey, jadi untuk bahagian pertama kunci kira-kira, kita perlu rekodkan semua aset yang kita ada, tak kira dia aset bukan semasa ataupun aset semasa yang kita ada pada pada tempoh perakaunan kita yang berakhir pada hujung tempoh perakaunan. Dalam contoh ni pada 31 Disember tahun 2016. Okey, jadi jumlah aset bukan semasa 102,000 dan juga jumlah aset semasa 122,900. Ditambahkan dapatlah jumlah aset iaitu 224,900. Okey, senang je. So kat sini kita senaraikan jumlah aset bukan semasa, senaraikan jumlah aset semasa, tambahkan dapatlah jumlah aset. Mudah sahaja. Okey, settle untuk jumlah aset. Akronimnya, Asmah Buka refer kepada aset bukan semasa. Okey, Asmah Buka Salon. Okey, Asmah Suka ialah aset semasa. Jadi Asmah ialah jumlah aset. Asmah Buka Salon, Asmah Suka Jadi Asmah. Okey, ini adalah akronim untuk bahagian yang pertama. Okey, kita move kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua adalah kita rekodkan tentang equity pemilik. Lepas kita dapat jumlah aset, okey, kita akan tulis besar-besar yang ni eh. Okey, tu yang bawah ni. Okay, sorry. Okay, kalau kamu dapat lihat equity pemilik ni, dia huruf besar dan dia adalah bold dia punya tulisan. So, itu tajuk dia. Sama juga dengan yang ni. Biasanya dekat bahagian atas dia ada tajuk besar dia ni. Asset, tajuk besar dia. Bahagian yang kedua, tajuk besar dia equity pemilik. Okay. So, dia dimulakan dengan modal awal tambah dengan untung bersih yang kita dapat dalam penyata pendapatan. Masukkan dekat sini. So, modal awal ni ialah equity pemilik. Apa dia equity pemilik? Modal yang dibawa masuk oleh pemilik perniagaan ke dalam perniagaannya sendiri. So, ini adalah modal awal ni adalah equity pemilik. Kita tambahkan dengan untung bersih. Sebab bila kita, perniagaan kita dapat untung,
jumlah equity pemilik kita akan bertambah. Sebab tu kita kena tambahkan dengan untung bersih, dapatlah RM123,950. Namun sekiranya peniagaan kita ada membuat ambilan, kita kena tolak. Okey, sebagai contoh, contoh pemilik XYZ Enterprise ni, dia ada buat ambilan sebanyak RM1,000. Dia ada guna duit perniagaan sebanyak RM1,000 untuk kegunaan peribadi dia. Contohnya, dia buat repair kereta dia ke, dia buat pergi shopping barang-barang peribadi dia ke. So, bila dia ada gunakan duit perniagaan untuk kegunaan peribadi, modal RM50,000 ni akan berkuranglah, berkurang RM1,000. Sebab dia dah guna untuk kegunaan peribadi. Sebab tu kita kena tolakkan ambilan dalam equity pemilik, kerana apabila pemilik perniagaan ada buat ambilan, dia akan mengurangkan equity pemilik-pemilik dalam perniagaan. Jadi bila kita dah tambah dengan untung, tolak dengan ambilan yang dia dah buat, modal akhir kita ialah RM122,950. Jadi kalau kamu tengok dekat saya tulis kat tepi ni, modal akhir ialah baki equity pemilik yang ada setelah ditolak dengan rugi bersih dan ambilan pemilik. Okay, rugi bersih ni, sekiranya dekat bahagian ni kan, kalau dekat penyata pendapatan, kita dah kira-kira penyata pendapatan tu nilainya negatif. Maksudnya rugilah. Jadi kalau rugi, kita kena tolak. So dekat bahagian ni, modal awal, tolak rugi bersih sekiranya dalam penyata pendapatan dapat rugi. Tapi sekiranya untung bersih, kita kena tambah. Sebab itulah kat sini rumus dia, modal awal tambah untung bersih atau tolak rugi bersih. Okay, tolak ambilan sama dengan modal akhir. Jadi modal akhir ialah baki equity pemilik. Jelas eh? Okay, sekiranya kamu rasa ragu-ragu, tak faham, nanti dalam grup Telegram boleh tanya. Okay, selesai bahagian yang kedua untuk equity pemilik. Kita tengok bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga, okay, lupa eh. Untuk bahagian yang kedua, akronimnya saya lupa nak sebut. Kita patah balik ke atas sekejap. Okay. Untuk bahagian yang kedua, AP minum air tambah uncang teh. Asyik. Dia punya akronim. Macam, memang macam tu cara baca dia supaya lebih menarik. Okay, jadi AP refer kepada equity pemilik. Minum air ialah modal awal. Tambah uncang ialah tambah untung bersih. Namun kat bahagian ni kamu kena ingat, sekiranya rugi kena tolak rugi. Okay, teh ialah tolak, asyik ialah modal akhir. Okay, jadi yang warna-warna merah ni ialah dia punya akronim yang kat kepala dia lah, yang untuk kamu ingat. Okay, so itu adalah akronim untuk bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga, liability. So tajuk dia, kalau kamu nampak kat sini, huruf besar semua ni adalah tajuk dia liability. Jadi liability terbahagi kepada dua juga. Okay, liability bukan semasa dan liability semasa. Apa dia liability bukan semasa? Liability bukan semasa ialah hutang perniagaan jangka panjang yang memerlukan tempoh melebihi satu tahun kewangan untuk menjelaskannya. Maksudnya kat sini, hutang itu adalah hutang yang tempoh bayaran baliknya lebih dari setahun untuk kita bayar balik. Contohnya beli kereta, pinjaman bank yang 30 tahun, yang lebih daripada setahun lah. Semua hutang kita yang lebih dari setahun ialah liability bukan semasa. Okay, manakala liability semasa pula ialah hutang kita sekiranya hutang yang kemasa pendek kita dalam masa 12 bulan kita bayar. Okay, itu adalah liability semasa. Hutang jangka pendek. Tempoh bayaran balik untuk liability semasa ialah biasanya dalam tempoh 12 bulan, tak lebih setahun. So kat sini dia ada contoh lah. Contoh untuk liability bukan semasa, pinjaman bank. Okay, untuk liability semasa, akaun belum bayar. Okay, hutang yang belum bayar daripada pemiutang. Okay, so ini adalah untuk bahagian yang ketiga, iaitu liability. Jadi untuk dapatkan jumlah liability, okay, kat sini nanti saya akan repair sikit. Ini dia tertutup eh. Liability bukan semasa tambah liability semasa, dapatlah jumlah liability. Okay, so untuk jumlah liability ni tadi RM90,000 tambah dengan RM11,950. Okay, RM90,000 tambah dengan RM11,950. Okay, ini jumlah liability lah. Cuma dekat dalam kunci kira-kira ni, dia tak tunjuk jumlah liability.
Tapi kalau kamu nak tunjuk pun boleh juga dekat bahagian bawah ni tambahkan jumlah liability berapa. Dalam kunci kira-kira ni dia tunjukkan terus liability ni terus dia tambahkan dengan modal akhir. Okey. So untuk dapat jumlah liability 90,000 tambah 11,950, cuma dia tak tunjukkan satu lagi laju kat bawah untuk jumlah liability. Okey, untuk contoh ni dia terus tambahkan modal akhir ni 122,950 tambah liability bukan semasa, tambah liability semasa dapat 224,900. Okey. Jadi langkah yang keempat ini kita dapat, okey, yang ni equity pemilik modal akhir ni tadi tambah dengan jumlah liability dapat dengan 224,900. Okey, jadi apa yang penting, kalau kamu dapat lihat, okey, dalam kunci kira-kira ada satu persamaan yang penting kamu kena ingat. Ini paling penting. Okey. Dalam kunci kira-kira, jumlah aset mesti sama nilainya dengan jumlah equity pemilik dan liability. Saya ulang. Jumlah aset mesti sama nilainya dengan jumlah equity pemilik tambah jumlah liability. Okey, ataupun jumlah aset mesti sama dengan hasil tambah modal akhir dan juga liability ni. Nah, dia seimbang. Istilah dia kunci kira-kira mesti seimbang. Persamaannya jumlah aset sama dengan equity pemilik tambah jumlah liability. So itu yang kita nak capai untuk kunci kira-kira. Kalau untuk penyata pendapatan kita nak cari untung bersih. Tapi untuk kunci kira-kira kita nak cari keseimbangan antara jumlah aset dan juga jumlah equity dan liability. Okey. Jadi semua aset, equity dan juga liability yang dilaporkan dalam kunci kira-kira amountnya mesti seimbang. Sekiranya tidak seimbang, tak sama, sebab tu kat sini kat bawah ni ada dua garisan ni, kat bawah ni. Ada dua garisan yang menunjukkan keseimbangan. Sekiranya tak sama, mungkin ada aset atau liability yang tersalah record. Jadi kita nak kena audit semula lah. Okay, so itu sahaja untuk kunci kira-kira. Jadi sebelum saya akhiri video saya ni, kita nak baca balik lah. Kita nak baca semula full acronym kita untuk kunci kira-kira. Okay, jom kita mulakan. Okay, macam mana nak ingat? Okay, yang pertama, Asma buka salon. Asma suka jadi asma. Epi minum air tambah uncang teh. Asyik. LBS tambah LS. Okay, so ini dia punya akronim. Kamu semua memang wajib hafal, okay? Wajib hafal bahagian ni, akronim ni, untuk tahu kedudukan setiap setiap butiran-butiran yang ada dalam kunci kira-kira. Kamu juga perlu tahu cara kira, macam mana nak dapatkan. Biasanya pelajar akan sangkut dekat bahagian equity pemilik ni. Sebab bahagian asset ni senang, tambah aja. Bahagian liability pun senang. Biasanya pelajar akan sangkut dekat bahagian yang kedua ni. Dia tak ingat modal awal tambah untung bersih tolak ambilan dapat modal akhir. Okey? Jadi saya harap dengan perkongsian ni dapat membantu kamu untuk mengingat dengan mudah. Okey, itu sahaja. Kita akan sambung latihan dan perbincangan dalam grup Telegram. So, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like jika kamu faham dengan video ni dan subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum.